Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan channel kami Tobi Cargo. Di kesempatan hari ini kita akan review, yaitu pemakingan barang-barang kargo yang berupa barang-barang elektronik dan juga barang-barang pecah. Oke, di video kali ini kita akan saling berbagi bagaimana cara packing barang biar aman, selamat sampai tujuan kita ke Indonesia tentunya. Barang-barang paket buat para sahabat yang di luar negeri tentunya. Inilah barang tadi yang sebelum di packing, dan ini alat-alatnya, yaitu kayu-kayu yang sudah disiapkan. Di sini ada gergaji dan peralatan kayu sepanjang 4 meter dan peralatan seperti paku, palu dan lainnya sudah tersedia. Oke sahabat, oke, marilah kita mulai untuk pembuatan packingan. Oke, let's go, check it out. Oke sahabat, inilah barang yang akan kita packing. Terlebih dahulu akan kita ukur dulu seperti biasa, pakai meteran tentunya. Kita ukur dari sisi kanan ke sisi kiri, atau kebalikannya juga apa-apa, sisi kanan ke sisi kiri. Kita paskan aja ukurannya semua 40-40. Dari samping lebarnya pun masih sama seperti 30 juga 30. Dan untuk atasnya guys, kita tambah sekitar 4 cm biar nanti ada tambahan kayunya. Oke, kita tulis dulu biar nanti tidak lupa. Oke, seperti ini guys. Nah, kita ukur. Oke, biar pas dengan kayunya. Oke, kita terus lagi. Oke, dan kemudian nanti akan kita penggerajian kayu guys. Oke. Oke bro. Oke bro, inilah kayu yang telah kita geraji tadi. Akan segera kita pasang di electric oven ini, di microwave ya. Oke guys. Oke bro, sahabat, kita mulai untuk packingnya. Check it out. Oke buat para sahabat, ini kerangka sudah jadi, tinggal kita masukkan yang akan kita packing seperti ini. Ya, kita masukkan microwave ovennya. Oke seperti ini bos. Oke, lalu kita masukkan kerangka kayu tadi ke dalamnya seperti ini. Oke, sudah jadi seperti ini guys. Nah, ini sekarang tinggal proses pemakuan dan finishing, nanti akan kita tali di video selanjutnya di eta terusan ini. Oke, seperti kita lihat ini sudah 80% jadi, tinggal pemakuan dan finishing. Oke bro, check it out. Oke sahabat, ini yang terakhir adalah untuk penalian biar barangnya kuat dan pakunya tidak lepas. Oke, barangnya kita tali seperti ini biar kuat seperti ini guys.
Oke para sahabat, finishing sudah selesai, packing kayu ini sudah selesai. Kita tinggal pengiriman barang ke Indonesia. Ini adalah microwave atau oven, electric oven. Ini electric oven. Dan di dalam tas ini mungkin ada barang pecah atau barang berharga lainnya. Alhamdulillah sudah jadi semuanya, insya Allah aman, insya Allah selamat sampai tujuan turunnya ke Indonesia. Buat para TKI dan para sahabat-sahabat yang di luar negeri, tentunya bila akan mengirim barang berupa barang pecah atau barang elektronik, diusahakan di packing seperti ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mengetahui video-video saya selanjutnya. Oke sahabat, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.